bilang ini habitat bencana ya. Agresif sekali teman-teman. Kayaknya apa oren ini kawan apa? Bagus ya. Ini kita dapat satu ekor ya. Woi dapat guys. Rimnya merah-merah, woi. Merah ya atau orange, ada juga rim kuning ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel Salju Biru Beta, salam dunia air. Basa-basaan sampai cipruk. Oke teman-teman, pada kesempatan ini saya lagi ada di pasawahan ya. Tepatnya itu di Bebakan Gonjing ya, teman. Di Bebakan Gonjing. Nah, kali ini kita akan OTW, teman-teman. OTW ke mana? On the way. Kita jalan-jalan ke Subang. Asik. Anjir. Mau ngapain kita ke Subang? Mau? Kali-kali keluar Purwakarta, Bang. Oh, betul. Mau ngapain kita ke Subang? Ngapain ya? Yang berhubungan dengan dunia air, Bang. Ah, pokoknya cari kita bakal mencari tanaman buat aquascape. Apa itu? Apa aja tuh yang ada? Kayak kadaka, kayak moss gitu. Ya, kita cari aja, kita hunting. Dan mudah-mudahan ada cana juga ya di sana ya. Iya. Pengen tahu nih cana locality Subang gitu ya. Dan katanya bagus. Katanya di sana cananya ada bagus-bagus. Bagus-bagus. Soalnya kan airnya air dari pegunungan. Oh, jadi langsung ya dari pegunungan. Kita berarti jalur sini ya. Jalur Wanayasa. Jalur Wanayasa. Oke teman-teman, pokoknya ikuti terus keseruan kita mencari cana. Let's go. Oke teman-teman, pada akhirnya kita sampai ya, ini di pertawahan yang dimana ini tempat ini bisa dibilang ini habitat ikan cana ya teman-teman. Paman Hadi ya. Iya. Nah, kita bisa lihat tuh airnya juga jernih sekali teman-teman. Karena ini di kaki gunung ya kita berada ya Paman Hadi. Benar-benar di kaki gunung teman-teman ya. Tadi perjalanannya juga cukup ekstrim ya, melewati rintangan-rintangan yang tidak tara lah pokoknya, tidak terhingga, tiada tara lah itulah pokoknya ya. Nah kebetulan dari hujan masih, dari hujan sampai kering lagi nih. Ini teman-teman kebetulan Paman Hadi bawa apa namanya pancingan ya. Pancingan. Nah langsung saja kita mancing. Ini jejernya, jejer apa ini Paman? Ini jejernya saya menggunakan bambu kuning teman-teman ya. Bambu ajaib nih, kalau dipukulin ke jeruk keker pasti langsung ngejekan. Arek nyoban. Mas mal nerak. Oke. Kalau luar anjing ngetanah nasional teh. Padamna. Besok kalau luar. Oke teman-teman, gimana sih keseruan kita mancing ya? Akhirnya kita memutuskan untuk mancing teman-teman ya di sini karena spotnya enaknya ini untuk mancing ya, bukan untuk basah-basahan. Oke, gimana sih keseruan kita mancing di persawahan Subang ini teman-teman? Ikutin terus. Saya akan mencoba ya untuk umpannya menggunakan tutut ya alias keong kecil teman-teman. Oke, caranya nyebut tututnya ulah manyun. Tutut. Itu ya. Nih, caranya itu seperti ini teman-teman. Tinggal gitu aja ya. Jika nyik tanu. Jangan kuset-kuset tapinya. Itu bersatu dengan alam alias tanah ya. Nih. Kita ambil dagingnya aja ya, bagian dagingnya aja. Seperti ini. Mudah-mudahan kita dapat ya. Kalau tidak dapat juga enggak apa-apa.
Yang penting mah kita udah disuguhi dengan pemandangan yang sangat indah. Tuh, lihat. Dikelilingi oleh bukit, teman-teman. Langsung saja kita eksekusi. Masukkan ke dalam pancingan ya. Seperti ini, teman-teman. Kita target kita yang besar ya. Indukan lah targetnya. Geluh gitu, teman, buluk gitu dia. Naon? Dengan geluh gitu. Nah, gini aja ya. Tinggal set. Saya soalnya ahli dalam bidang mancing-mancing. Oke. Saja kita gaskeun. Teman-teman. Paman Ari kemana? Oh, sebelah sana. Kita ke sebelah sana juga, teman-teman. Oh, ya, teman-teman. Oke, ya, potensi sekali nih. Tempat-tempat seperti ini nih. Biasanya suka banyak ikan cana ya. Cari jalur-jalur kita. Nah, caranya itu gampang, cuma diginiin aja ya. Nanti juga kalau ada mah dia pasti nyamperin. Nah, gerak-gerak aja pakannya ya. Lihat tuh, kalau ikan waderma banyak ya. Banyak sekali ikan waderma asli. Tah. Anjing. Udah tinggi masih ternyata. Hah? Udah tinggi. Tah. Tuh agresif sekali, teman-teman. Woi, dapat guys. Wow. Oh, dia, seru ya. Dapat guys. Oh, rimnya bagus sekali, teman-teman. Nih. Ya. Rimnya merah kayaknya. Apa oranye ini, Pak Manopong? Oranye. Bagus ya. Nyamperin kan? Iya. Itu pokoknya. Masukin kresek, masukin kresek. Masukin plastik dulu ya. Kena tadi momennya, Pak Manopong? Dapat, dapat. Dapat ya. Mantap. Seru. Gak begitu jelas kayaknya, cepet sih. Oh, oh. Nih, teman-teman. Oh ya. Wih, mantap sekali. Kita dapat satu ekor ya. Oh, nah ini ikan cana limbata ini, teman-teman. Habitatnya itu di perairan yang dangkal, dingin ya, bersih. Dan bersih airnya itu, teman-teman ya. Kalau udah ada sabun nggak mau dia. Kalau udah ada sabun nggak bakalan mau dia ya. Ini, teman-teman ya, mantap sekali nih. Dapat satu ekor kita, Paman Ompong. Paman Hadi, dapat Paman Hadi. Oke. Mantap ya. Ya. Kayaknya masih ada saudaranya atau temannya, teman-teman. Kita coba pancing lagi ya. Mudah-mudahan dapat lagi, teman-teman. Seru ya. Nah, pancingnya itu gini aja. Tinggal diginiin aja, nanti juga kalau dia ada mu pasti nyamperin kayak tadi ya. Woi, dapet guys. Cai nggak ya ani dia nya. Teleg. Benar, bisa dimarin lah. Heeh. Coba kita mana itu jalan jadi? Mak, bisa turun sih tu mak. Strike tu, halus sih warna. Tadi dengan saya mak halus. Nih, gengs, teman-teman. Oh,
Kumaha jeruk keker teh aing ah. Aing menang teh jeung ulah weh. Dapat teman-teman tadi di situ ya. Oh ini ke gado atas nih. Kena gado atas. Jangan berubah lah. Nagil eh. Oh. Apa ke plastik lagi? Ini yang masuk ini taruh di sana nih. Cuk, diam. Mantap teman. Keluar langsung ya. Aduh. Oh. Nih, nih, keren ya. Frame-nya merah-merah, weh. Merah itu. Ada dotnya juga, sama nonton. Ada dotnya juga nih. Bagus, kayak Stewarty, teman-teman. Ya, keren deh. Tadi kalau ini momennya, hei, jangan terkain. Gancang, gak nih? Saya juga nggak tahu, tiba-tiba langsung nyerubut aja gitu. Pojokan sana nih. Kita coba lagi teman-teman. Kita coba ke peruntungan kedua ya. Tadi sama tadi. Sudah lumayan tad ieu rimna. Nah, tadi di sini nih teman-teman. Siapa tahu ada ini temannya ya. Atau berdoanya dari tahun ini. Tuh, dapat tuh. Sama hari. Oke. Dua sama. Dua sama. Oke, skor kita dua sama, teman-teman. Mana frame-nya bagus. Ini teman-teman, ini rim oranye, kuning ini kuning ya? Kuning. Kuning. Size setengah tanggung ya? Kayaknya segede-gede BTS gitu. Aduh. Ekor ya teman-teman, mantap sekali, gemuk. Bagusnya ratu sih. Nih ada yang rim merah ya atau orange, ada juga rim kuning ya teman-teman nih. Mantap sekali. Mantap. Tunggu tadi itu dikit-dikit ini. Dan teman-teman, lanjut lagi ya, kita akan mencari Oke teman-teman, sebenarnya masih seru ya berburu canalim bata nih teman-teman, dapat 4 ekor ya. Oh, dapat 4 ekor ya. Paman Hadi dapat 2, saya dapat 2 teman-teman ya. Berhubung terkendala sama hujan teman-teman, sekarang kita memutuskan untuk pulang ya. Pulang ya teman-teman. Dan pertama hujan, ya. Pertama hujan, keduanya sore. Udah sore, udah jam berapa tadi? Setengah limaan teman-teman. Setengah enam. Setengah enam ya. Aih, jalannya lumayan terjal sih. Dikelilingi sama bukit ya. Teman-teman, kita berada di atas. Oke. Dan mungkin perjumpaan kita cukup sampai di sini. Terima kasih untuk teman-teman yang selalu stay terus di channel Sajutir Gobeta. Jangan lupa selalu basa-basaan tentunya. Oke. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dunia air. Basa-basaan. Sampai jumpa.